pasangan selebritis Rizky Billar dan Lesti Kejora senantiasa menjadi pusat perhatian publik. Kesuksesan Rizky Billar dan Lesti Kejora di dunia hiburan tanah air tak perlu diragukan lagi. Berkat segudang prestasi yang diraih Rizky Billar dan Lesti, pasangan suami istri ini mampu mewujudkan segala mimpi-mimpinya. Rizky Billar belum lama ini memamerkan harta kekayaan berupa koleksi mobil mewah miliknya di akun Instagram. Adapun dalam unggahan itu, terlihat deretan koleksi mobil mewah milik Rizky Billar yang terparkir rapi di garasi rumah. Terkait hal itu, netizen menuding Rizky Billar ingin menyaingi kekayaan maupun kesuksesan selebritis papan atas seperti Raffi Ahmad hingga Atta Halilintar. Presenter Irfan Hakim pun secara blablakan menyinggung tudingan itu saat mengunjungi kediaman Leslar. Dalam kunjungan itu, Irfan Hakim dibuat kaget dengan penampakan sejumlah koleksi mobil sport milik Rizky Billar. "Ini buat gaya-gayaan doang apa gimana?" tanya Irfan Hakim. Takjub dengan koleksi mobil sport mewah dengan harga selangit itu, Irfan Hakim tak sungkan menanyakan penghasilan Rizky Billar selama ini. Irfan Hakim mengungkapkan bahwa ternyata sumber kekayaan Rizky Billar itu berasal dari beragam usaha yang tengah dijalaninya. Lantas, Irfan Hakim pun menanyakan perihal Rizky Billar yang dituding seolah ingin menyaingi Sultan Andara alias Raffi Ahmad. "Mobil gini tuh katanya lo pingin nyaingi Raffi Ahmad dan Atta sama Andre?" tanya Irfan Hakim. Namun, Rizky Billar segera membantah atas tudingan yang menyebut dirinya ingin menyaingi mereka. "Dibilangnya ingin sih enggak," tegas Rizky Billar. Rizky Billar mengatakan bahwa dirinya tidak ada niatan untuk mengikuti jejak Raffi yang gemar koleksi mobil mewah. Sebab menurut Rizky Billar, setiap orang tentu saja memiliki hobi yang sama. Mendengar jawaban Rizky Billar, Irfan Hakim kembali menyindir suami Lesti Kejora. "Tapi lo tuh emang ngidolain banget Raffi," sindirnya. Lantas, Rizky Billar mengakui bahwa selama ini dia menjadikan sosok Raffi Ahmad sebagai panutannya. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.